Saya lahir tahun 36 bulan Mei tanggal 3 di Kulon Progo Utara di Nanggulan. Ayah saya seorang guru SD dan ibu saya ibu rumah tangga saja. Ayah saya meninggal waktu saya kelas 4 SD. Karena sekolahnya baik, saya menjadi mahasiswa ikatan dinas. Hanya Jogja dan Bandung ketika itu. Mahasiswa itu pada berorganisasi. Di sana ada dua organisasi yang besar. Satu CGMI, dua HMI. Di Bandung juga begitu. Saya masuk CGMI. Ketika itu tahun 53-54, itu di Jogja hanya ada sekolah. Di Jogja ketika itu, bentar. Dermaga yang lama, yang agak jauh menuju ke Jenggo kecil, tak? Iya. Saya juga ke sana. Tapi sekarang suster-suster kita itu sudah meninggal semua. Iya, meninggal semua. Tinggalnya di masih ada kontak dengan saya waktu itu di Jerman. Bukan di Sulawesi, ya? Pantai San Leko. Aku mencium angin pantai. Asin laut berdebur mengusap bibir. Getaran sepi melimbur datang bersama. Gelombang bergulung. Bayangan seragam loreng. Mata tentara dendam kesumat. Bayangan gagang karabin. Bersambaran di atas kepala. Oleh rasa sendiri, basah tampuk mataku. 20 tahun lalu, 850 tapol-tapol tak berdaya, merangkak di panasnya pasir. Masing-masing hanya bisa mencoba bertahan. Angka-angka nomor deportasi, hitam di dada dan pantat seragam, seperti komunis-komunis dan Yahudi, musuh-musuh Hitler yang harus mati. Tangan-tangan dan kaki-kaki kurus melindungi dada-dada dan kepala-kepala mereka dari sambaran gagang-gagang karabin. Kenangan 20 tahun kembali mengalir bersama tetes air mata. Sakinah itu adalah cinta. Saya tadi tanya Saril, Saril kamu cinta enggak sama Mbak ini, Mbak Supriyati ini? Saya cinta, bagus. Cinta. Sakinah itu cinta, tapi rumah tangga tidak cukup dengan sakinah saja, dengan cinta saja. Mawadah warohmah. Mawadah artinya kasih sayang. Kalau sudah cinta, harus dibarengi dengan kasih sayang. Sebelum kita datang, itu penguasa sudah memberi kampanye atau memberi bahwa yang akan datang di sini para pembunuh dari Jawa. Jadi semua penduduk asal kita lewat itu masuk rumah, tutup pintu. Ini orang pertama yang saya kenal mulai dari Jakarta. Kenal di penjara. Terus waktu mau pindah ke Pulau Buru,
dia menyusun teman-teman di truk berkelompok-kelompok, masing-masing disuruh menyanyi nanti. Dia yang memberi apa-apa menyanyi. Yoso Harjono. Yoso Harjono. Heru, Heru. Ini Heru, ini Heru. Ken, Ken, Ken. Heru, ketemu. Oh, apa? 37 tahun. Diri. Diri. Iya, ya. Ini Heru. Heru. Ini teman Heru. Papa ya. Heru. Terawat ya. Teman satu tempat tidur. Terus. Kami berangkat dari Jakarta ke Namlea ya. Dengan naik perahu. Itu tahun berapa Mas Tejo? Mas Tejo tahun berapa? Dari Jakarta ke Namlea, kalau saya kan 70. Kalau saya, Mas itu 71. Versi bersama-sama di terus bersama-sama. Karena nomor fotonya di bawah saya persis. Artinya tidurnya di sebelah kanan saya. Masih ingat nomor foto waktu itu? Masih. Yaitu 436. 436. Jadi Heru 435. Dia bersama saya hari ketiga atau keempat sesudah kami selesai babat alang-alang di sekitar barak, kami berdua diperintahkan mencari sagu. Jadi itu ilmu sagu yang pertama. Pelajaran langsung dari penduduk. Ziarah papan-papan mati berlumut sudah lebih hitam dari tanah, tenggelam dalam sejarah, tanah sejarah. Berjajar-jajar terpahat nama-nama di atas tanah, tanda kematian tertanam tegak-tegak. Makin dipandang makin membisu, makin terdiam, makin berseru, membisikkan pesan. Papan-papan mati, tanda kehidupan. Orang-orang kalah, kembali berkisah. Pantang menyerah, pantang menyerah. Nasi putih. Itu ada yang sampai barangkali karena ingat di unit makannya susah, nggak pernah makan nasi begitu. Sampai nyembunyikan satu jatahnya satu, ngambil satu kesel. Ketahuan, gampar di orang. Niken, amin, nama ini kalian putra kulo, Niken. Mas Hersri, glo kulo ini, glo Mas Hersri. Masih ingat nggak? Kalau saya, kalau nggak Diano ya agak nggak lupa. Ingat, ya. Mas Hersri nggak ingat dengan saya? Nggak begitu ingat. Sekarang ingat. Dengan Pak Muiz ingat nggak? Pak Muiz, di mana itu? Yang dulu pernah dengan Mas Yusri itu. Enggak. Kalau ketemu orangnya mungkin. Oh iya, enggak kenal. Ngomong halo-halo Bandung rebut kembali itu. Yo iya. Ya. Terus suruh merayap semua di lapangan. Iya. Sehingga bukti siapa? Ya, kita itu. Kan kita kan mari bung rebut kembali. Terpaksa karena rebut bukti, kita
bilangnya, mari mas rebut kembali. Kata bung itu lah yang dikenal. Oh iya, dia gak suruh kata bung gitu. Di Namlea sana terkaget-kaget. Kami ini yang membuat jalan. Kesapanan saya. Keseniannya nggak pernah ada, Pak. Untuk gembala sapi kok. Sudah ada peringatan dari desa juga. Begitu. Menurut Mas Tejo sama Mas Desri, bagaimana nih bangunan ini kalau dibandingkan dengan dulu? Zaman kita bangun kan kayu. Iya, justru itu mengapa saya bilang. Tapi itu, keindahannya kan ada. Balok-baloknya itu dari kayu putih yang kelugu, kayu putih, mutuh. Besar kecilnya sama yang dulu. Ya. Biasanya sudah dipotong 2 meter, 2 meter, kanan-kiri ini. Sehingga sekarang kalau ada hujan, ya masuk di ruangan ini. Kembali ke sini, rasanya nggak ada rasa apa-apa. Saya nggak ada rasa apa-apa, kecuali lihat itu, lihat monumen yang tidak ada artinya buat saya. Kalau saya malah punya arti, monumen ini monumen penindasan. Komandan-komandan ini kan penindas semua ini. Hanya dalam hati sih marah, tapi ya sudahlah. Kalau memang begitu ya sudah. Itu monumen, saya malah setuju ini jangan sampai ini dihancurkan, karena ini merupakan bukti bahwa para militer ini termasuk mesin penindas dari Pak Harto. Rasanya harus marah, tetapi marah saja tentu tidak cukup. Saya hampir tidak bisa bicara. Saya ingat kekejaman pemerintah ini dan kebisuan pemerintah ini terhadap apa yang terjadi. Apa yang sudah terjadi di Pulau Buru seolah-olah mau dihilangkan begitu saja. Bahkan pemerintah yang sekarang, Presiden Jokowi ketika datang ke sini, apakah dia bicara sepatah tentang kawan-kawan? Tidak ada, bukan? Ini bagaimana? Jadi tugas kita sesungguhnya lebih berat menghadapi pemerintah. Jadi kawan-kawan jangan mengharapkan bahwa pada suatu ketika dan suatu ketika itu jangka waktu yang pendek, pemerintah akan mengakui ini. Kalau pemerintah mau mengakui itu sudah jempol bukan main. Nah ini yang saya merasa sangat-sangat sedih kalau melihat itu. Tapi umur saya sendiri, saya sudah sakit-sakitan. Dan umur saya sendiri sudah enggak akan panjang. Kalau bisa 5 tahun sudah bagus. Dan 5 tahun harus bagus. Ya memang harus. Tetapi bagaimana dengan umur yang sudah begitu? Begitu megap-megap itu. Harus bekerja untuk menyadarkan pemerintah. Di Jawa dan juga di Pulau Buru. Ini yang saya sangat sangat tidak terima. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya, sedalam-dalamnya dariku secara pribadi, dari anak sebagai anak bapakku. Pokoknya
tiga hari ini atau empat ya, saya belajar banyak dari bapak-bapak, dari perjuangan keluarga Tapol di sini. Ini tempat pertama di Indonesia di mana saya bisa terbuka. Saya adalah anak Tapol. Itu di sini nggak masalah. Nah, malah di Jawa kan nggak bisa begitu terbuka. Mungkin orangnya kaget atau gimana. Kami kan harus tahu riwayat orang tua itu seperti apa. Jadi, saya terima kasih sedalam-dalamnya untuk pengalaman ini. Ini saya tidak akan melupakan. Mudah-mudahan satu hari saya bisa kesini lagi, ya. Masukkan tahun 80-an, saya masih umur 5 tahun, ya ada yang kenal juga. Warga yang netap di sini ya? Oke mas, akhir lah warga-warga ini. Alhamdulillah, orangnya baik-baik semua. Kok iso, negara kan bilang mereka orang jahat tuh? Nah, itu kan negara, kita kan bukan bagian dari negara. Jadi kan yang saya ngerti anunya kan yang menjalani di hidup masyarakat. Ini nggak ada seperti yang dituduh negara itu ya. Katanya kan dulu kalau saya sekolah itu dibilang di buruh ini banyak orang-orang jahat dikirim-kirim itu ya. Kebanyakan memang buruh. Akhirnya memang sampai orang Jawa Kudewi juga, atau orang Temanggung. Jawa Kudewi juga ngomong-ngomong, aku nggak wedi gini-gini ya. Nyatanya sampai saiki cek aman-aman.